Reski The Academy, mantan kekasih Lesti Kejora ikut buka suara soal isu KDRT yang dilakukan oleh Rizky Billar. Sebagai mantan kekasih, Rizky D.A. hanya bisa memberikan doa kepada Lesti agar diberi kekuatan dalam menghadapi masalah ini. Ya mungkin paling bisa mendoakan saja yang terbaik, karena memang kapasitas kita nggak ada terlalu jauh, bisa sebagai adik dan kakak lah, kata Rizky. Dan Rizky-nya juga kenal Lesti jauh lebih dulu, hanya bisa mendoakan moga-moga hatinya begitu juga. Semuanya mudah-mudahan diberikan kelancaran, sambung pedangdut kembar itu. Rizky The Academy pun mengaku kaget mendengar kabar ini karena sudah jarang berkomunikasi dengan pasangan yang disebut Leslar itu. Gak pernah untuk menceritakan tentang masalah keluarga masing-masing, itu juga gak pernah, tambahnya. Ketika disinggung soal cinta lama bersemi kembali alias CLBK, Rizky D.A. tidak menutup kemungkinan dan berserah soal jodoh kepada Yang Maha Kuasa. Kalau itu kita nggak tahu, pertemuan, langkah dan rezeki, maut itu jodoh juga, Masya Allah sih. Jadi kita menjalankan yang terbaik saja, katanya menjelaskan. Yang pasti, Rizky The Academy hanya meminta kepada para penggemarnya untuk ikut mendoakan Lesti karena masalah yang dihadapinya ini sangat berat. Yang pastinya, buat para penggemar Dede, mungkin dia harus mendoakan Dede semoga bisa kuat. Insya Allah, mentalnya juga kembali pulih lagi. Insya Allah, tutur Rizky D.A. Apalagi perempuan, ya pasti mainnya perasaan banget dan terpukul banget. Insya Allah mudah-mudahan sembuh, pulih lagi, bisa beraktivitas lagi, karena anaknya butuh ibu yang sehat, pungkas Rizky D.A. Selain itu, saat menjadi bintang tamu dalam acara Rumpi No Script, Rizky Ridho mengaku kaget dan tidak percaya kala pertama kali mendengar Lesti menjadi korban KDRT oleh suaminya sendiri. Pertama Iki kaget, yang ngasih tahu keponakan Iki, om lihat ini yang diberitakan itu. Ih kok bisa, kaget juga karena Senin kemarin Iki baru main bola bareng sama Billar, ujar Rizky. Sebagai teman, Ridho pun menyampaikan dukungan dan doa untuk rumah tangga Rizky Billar dan Lesti Kejora. Ya, apapun itu beritanya, kita doakan aja yang terbaik. Mudah-mudahan keduanya dapat titik terang yang baik, ucap Ridho. Begitulah informasinya. Jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, and comment. Jangan lupa untuk tekan tombol loncengnya agar kalian terupdate informasi terbaru terkait kasus ini.